Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Ma'had Buya Hamka Maninjau, Sumatera Barat. Selamat datang kami ucapkan di Pondok Pesantren Buya Hamka Maninjau, Kecamatan Tanjungura, Sumatera Barat. Dalam video ini kami ingin menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Buya Hamka ini, dan selamat menyaksikan. Pondok Pesantren Buya Hamka Maninjau didirikan atas prakarsa serta peran Dr. Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia dan pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Hal ini diambil karena pada tahun 1982, Bapak Muhammad Nasir merasa terpukul karena tidak tersedianya khotib Jumat di daerah Tanjung Raya Maninjau. Padahal selama ini daerah Tanjung Raya Maninjau dikenal sebagai gudangnya ulama dan mubaligh. Merespon hal tersebut, Bapak Muhammad Nasir meminta kepada para ulama dan tokoh masyarakat di Tanjung Raya Maninjau untuk mengadakan musyawarah untuk mengatasi kelangkaan ulama ini. Akhirnya disepakati dua program untuk mengantisipasi kelangkaan ulama di Maninjau. Pertama, untuk program jangka pendek akan diadakan pelatihan kader ulama selama 2 tahun. Dan kedua, untuk program jangka panjang akan mendirikan pondok pesantren, wadah penyiapan kader ulama. Akhirnya, diputuskanlah nama pondok pesantren yang akan dibangun tersebut dengan nama Pondok Pesantren Buya Hamka. Pada tanggal 1 Muharram 1410 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 1989 Masehi, dimulailah kegiatan pendidikan pondok pesantren pertama di Kanagiran Bayur dengan memimpin gedung SMP Muhammadiyah Bayur dengan jumlah santri sebanyak 25 orang. Guru-guru diambil dari sebagian ulama yang berada di Tanjung Raya dan yang lainnya didatangkan dari Jawa seperti Gontor Ponorogo dan Brebes. Alhamdulillah, dengan kesungguhan para pengurus, beberapa donatur dan para muhsinin, baik perorangan maupun lembaga, ikut berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren Buya Hamka. Pasang surut perjuangan pondok pesantren Profesor Buya Hamka tidak sampai di situ. Pada tanggal 30 September 2009, di daerah Sumatera Barat terjadi gempa bumi dengan berkekuatan 6,9 skala Richter yang mengakibatkan sebagian daerah-daerah di Sumatera Barat hancur. Akibat gempa yang begitu dahsyat, pesantren Buya Hamka ikut hancur. Alhamdulillah, pada tanggal 21 Desember 2012, sebagian gedung-gedung yang diperlukan oleh pondok sudah dapat diselesaikan di atas tanah wakaf masyarakat Kubu Gadang. Mereka bersedia menyerahkan tanah wakaf seluas 3 hektar. Di atas tanah inilah sekarang dibangun berbagai bangunan yang diperlukan pondok, lokal kelas 2 tingkat, asrama putri 1 tingkat, dan berbagai perlengkapan belajar, komputer, kursi, serta meja belajar dan bantuan perbaikan jalan menuju lokasi pondok yang panjangnya 2 km. Mereka merasa sangat senang karena kampung halaman mereka yang dulu sudah mati dapat hidup kembali karena di desa Kubu Gadang ini bersinar cahaya Islam yang akan disebarluaskan oleh para santri nantinya. Pembangunan terus berjalan dengan bantuan dari para muhsinin yang dibina oleh Ustadz Haji Bakhtiar Bakar. Saat ini, yayasan sedang menyelesaikan bangunan asrama putri bertingkat 2.
Alhamdulillah, di lokasi baru ini, kegiatan pondok semakin pesat dan berjalan dengan lancar. Sehingga Pondok Pesantren Buya Hamka memperoleh akreditasi A dari Departemen Agama untuk tingkat Sanawiyah dan Aliyah. Di samping kegiatan pondok sesuai dengan kurikulum Departemen Agama, pondok juga mengembangkan ekstrakurikuler, termasuk kurikulum pondok sendiri, seperti tahfiz dan tahsin Quran, latihan muhadarah, latihan bela diri atau pencak silat. Di sisi lain, para santriwati diajarkan bagaimana cara memasak, bertanam, atau berkebun. Mereka diberikan ilmu bagaimana cara berkebun yang baik, serta latihan baris berbaris yang dibina oleh pihak TNI. Para santri juga dibekali cara mengaplikasikan komputer. Kegiatan olahraga lainnya seperti sepak takraw, volleyball, futsal. Kami juga mengadakan kegiatan lainnya seperti tadabur alam, di mana para santri dapat merasakan dan bersyukur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Rizky Abiwuransyah, saya berasal dari Sigiran, Sungai Tampang. Saya sekarang sudah 5 tahun berada di Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka, dan saya sangat merasa senang berkat dukungan dari guru-guru sehingga saya dapat menimba ilmu yang sungguh luar biasa. Saya anak ketujuh dari 8 bersaudara, yang mualaf sudah 2 orang, kakak saya yang di atas 1 dengan saya. Orang tua saya sampai sekarang ini masih Kristen, dan semoga mereka akan mendapatkan hidayah juga yang sama dengan saya. Saya berharap suatu saat nanti saya dapat menjadi lulusan sini yang terbaik, sehingga saya dapat melanjutkan ke perkuliahan yang terbaik dan dapat mengabdi kepada negara. Ayah saya memberitahu pada saya bahwa Pesantren Buya Hamka ini tempatnya sangat indah dan pemandangannya sangat luar biasa dan di atas bukit. Jadi bagus banget. Cita-cita saya lepas dari Pesantren Buya Hamka ini, saya ingin mengajak teman-teman, bagi siapa yang mau ikut ke Islam, masuk Islam, dan membantu mereka bagaimana sih sebenarnya yang Islam itu. Dan saya mohon bantuan dari Ustadz dan masyarakat-masyarakat yang lain untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Mentawai terbuka hatinya untuk masuk Islam. Sungguh sangat kangen kepada orang tua karena kami jarang sekali pulang, sehingga sangat rindu sekali kepada orang tua. Setelah pendidikan di sini, saya sungguh sangat terhibur sehingga rasa kangen tersebut sedikit terobati. Sebenarnya saya tidak tahu Pesantren Buya Hamka ini, tapi dikarenakan ada salah satu ustadz yang merantau ke Mentawai untuk berdakwah dari Jawa. Dia mengajak sebagian anak Mentawai yang sudah Islam, mengajak sekolah di pesantren ini. Setelah saya pulang nanti, saya akan bercerita kepada teman-teman saya yang di Malaysia untuk menceritakan bahwa Pesantren Buya Hamka ini adalah pesantren yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Ini karena kan setelah adanya pembangunan pondok pesantren yang baru ini, hampir setiap fasilitas sudah ada, walaupun ada kekurangannya. Dan di tempat yang baru ini, saya lebih merasakan kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman dalam melaksanakan setiap kegiatan proses belajar mengajar. Menurut saya, pendidikan di Pesantren Buya Hamka ini tidak kalah dengan pesantren-pesantren elit lainnya. Walaupun di tempat saya tinggal banyak, dikatakan banyak juga lah pesantren di sana, namun saya lebih memilih sekolah di sini karena sewaktu saya sekolah SD, saya pernah membaca bahwasanya daerah Maninjau ini banyak menghasilkan ulama dan pernah juga disebut gudang ulama. Jadi saya tertarik untuk masuk sini. Cita-cita saya ingin menjadi dosen. Selain itu, saya ingin menjadi pendakwah untuk kampung saya di Mentawai. Sehingga saya ingin sekali Mentawai itu, seluruh umatnya itu menjadi umat Islam. Selain itu, saya juga merasa senang bisa sekolah di sini karena letak pesantren Buya Hamka ini sangat strategis.
dengan pemandangan yang indah dan udaranya segar dan nyaman. Para santri juga kami bimbing untuk mengurus peternakan ikan keramba yang berlokasi di Danau Maninjau yang dikelola pesantren Buya Hamka. Harapan kami kepada pemerintah daerah maupun pusat, kiranya jalan menuju lokasi pondok pesantren Buya Hamka yang panjangnya 2 km dapat diperlebar menjadi 4 meter. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu membantu agama Allah, pasti Allah juga akan membantu kamu dan menguatkan langkah-langkahmu. Begitu juga pesan Rasulullah, aku adalah orang yang paling peduli kepada nasib para du'afa. Sesungguhnya, kamu akan dibantu oleh Allah dan dibukakan pintu rezeki ketika kamu peduli kepada nasib para du'afa. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Taala melalui infak sedekah, zakat yang disalurkan oleh para pemirsa dari berbagai daerah, akhirnya sebahagian proyek-proyek pembangunan di pondok pesantren ini dapat kami selesaikan. Sekecil apapun bantuan, sumbangan, infak sedekah kaum muslimin, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah akan membalasi dengan beribu-ribu ganjaran yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.